depan rumah seorang diva papan atas yaitu Veronica. Ngapain saya kesini? Oke, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Veronica seputar kehidupannya. Penasaran kan? Masuk aja yuk. Aku udah arrange appointment sama dokter. Dia udah siapin serangkaian tes buat kamu. Nanti besok lusa aku jemput kamu ya. Michael, aku udah putusin aku gak mau terusin tur kita. Aku lagi pengen sendiri. Jadi tolong kamu cariin rumah yang jauh dari manapun. Dan aku gak mau diganggu. Hai guys, sekarang saya sudah bersama Veronica. Hai Vero, apa kabar? Hai, baik. Bukan makin cantik deh. Thank you. Ini apartemen kamu sendiri ya? Dan ini besar banget sih apartemennya. Emangnya kamu gak takut tinggal sendirian disini? Enggak sama sekali. Karena memang aku udah kebiasaan untuk tinggal sendirian. Jadi... Oh gitu. Dan kemarin katanya kamu pernah tinggal di villa sendirian. Bisa diceritain gak pengalamannya? Jadi beberapa waktu lalu aku sempat mengalami penat karena pekerjaan aku. Jadi aku minta manajer aku buat cariin aku villa yang jauh dari manapun supaya aku bisa menyendiri di villa tersebut. Dan akhirnya terjadi, aku ke villa tersebut, aku sendiri, aku mengalami pengalaman-pengalaman seru juga di villa itu. Dan juga aku mengalami pengalaman yang sangat-sangat menyeramkan di villa tersebut. Oh ya? Ada pengalaman menyeramkan? Wow, emangnya apa yang kamu alamin? Iya, soalnya kita juga pernah dengar katanya kamu pernah digangguin sama permainan gak asik keluar. Apa itu benar? Iya, pengalaman menyeramkan. Jadi awalnya aku pikir aku sendirian di villa tersebut. Cuman ternyata ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang ke villa tersebut. Dan dia selalu membawa gasing. Dan semenjak saat itu, hidup aku merasa diteror dengan permainan gasing itu. Tapi mungkin masih banyak orang yang nggak ngerti soal permainan gasing kumbara. Emang sebenarnya apa sih gasing kumbara itu? Iya, mungkin banyak yang belum ngerti apa itu gasing tengkorak. Gasing tengkorak adalah legenda mistis dari Minang. Jadi orang-orang di sana percaya kalau kita memainkan permainan gasing tengkorak, kita bisa menyakiti dan membahayakan orang lain secara magis. Vero, kamu katanya tinggal sendirian kan di apartemen?